Berita Persija, hasil akhir Persija vs Rans Nusantara pada laga pramusim Liga 1 Indonesia 2022 skor 4-2. Ondrej Kudela bayar kesalahan. Persija Jakarta sukses meraih kemenangan atas Rans Nusantara dengan skor akhir 4-2 dalam laga uji coba pramusim Liga 1 Indonesia. 4 gol kemenangan Persija Jakarta dicetak oleh Michael Kermencik menit ke-7, Hanno Behrens menit 27 dan 39, Ondrej Kudela menit ke-58. 2 gol Rans Nusantara dicetak oleh Alvin Tuasalamoni menit ke-14 dan gol bunuh diri dari pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela. Jalannya pertandingan di babak kedua, Persija dan Rans Nusantara langsung bermain terbuka. Rans Nusantara berhasil memperkecil ketertinggalan setelah pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela melakukan kesalahan hingga gol bunuh diri. Skor 3-2, Persija langsung merespons dengan kembali melakukan tekanan ke gawang Rans Nusantara. Hasil, menit ke-57, Rans Nusantara melakukan kesalahan hingga berbuah penalti. Ondrej Kudela selaku eksekutor berhasil membobol gawang Rans Nusantara. Wawan Hendrawan sebenarnya bisa membaca arah bola, namun bola terlalu deras hingga gagal ditepisnya. Skor 4-2, gol Ondrej Kudela menjadikan dia membayar kesalahan yang dilakukan saat terjadi gol bunuh diri Persija. Pertandingan semakin ketat dan kedua tim bermain terbuka dan saling melakukan serangan. Rans Nusantara yang tertinggal 2 gol terus berupaya menekan pertahanan Persija Jakarta untuk bisa mencetak gol lagi. Memasuki menit ke-75, pertandingan semakin seru dengan kedua tim melakukan pergantian pemain. Pemainan terbuka diperagakan oleh kedua tim. Sejumlah peluang juga masih didapat oleh kedua tim namun gagal dimaksimalkan menjadi gol hingga menit ke-85. Rans Nusantara mendapat tendangan bebas menit ke-87, namun juga gagal membuahkan gol. Skor 4-2 tidak berubah. Mendekati akhir laga, Rans Nusantara masih terus melakukan tekanan, namun pertahanan Persija Jakarta masih sulit ditembus untuk mencetak gol. Hingga akhir laga Persija Jakarta vs Rans Nusantara, laga uji coba pramusim Liga 1 Indonesia 2022, Macan Kemayoran menang dengan skor 4-2. Susunan pemain Persija vs Rans Nusantara. Persija, Andri Tani Ardiasa, Franky Misa, Hansamu Yama, Ondrej Kudela, Maman Abdurrahman, Firza Andika, Reski Fandi, Hanno Behrens, Syahrian Abimanyu, Ginanjar Wahyu, Michael Kermencik.